itu bukannya itu kan? Lah, ngapain kamu sendirian di sini? Aku nggak apa-apa. Mau aku anterin pulang? Kamu lagi? Udah aku bilang, menjauhlah dari kami. Ajri, kan hilang sini. Kamu ngapain di sini? Bingung kan? Sama aku juga bingung. Oh iya, kamu tadi ada ngeliat perempuan nggak sini? Perempuan? Iya. Gak ada kok di sini. Enggak. Deh, yuk kita pergi yuk. Oh iya Bang Ren, kok abang bisa tidur di tempat serendam itu? Namanya juga ngantuk, bisa tidur di mana aja Jil, kalau misalnya udah ngantuk banget. Juga sih. Abang mau kenalin kamu sama temen abang. Siapa hantu nih? Manusia lah masa hantu. Ayo udah boleh. Tapi, kita harus membantu dia. Apa nih? Aku sama kamu harus ngebantuin dia nyelesain masalahnya. Soalnya masalahnya tuh lumayan besar gitu. Udah boleh yuk. Yuk. Mau. Udah, yuk. Udah, yuk. Nah, Fidril temen aku. Namanya Itra. Emang dia bisa gak hantu? Bisa dong, kamu Azril ya? Saya sering cerita tentang kamu loh. Kamu benar Ren cerita tentang aku? Ya, soalnya waktu itu dia tuh bilang kalau dia tuh bisa ngelihat hantu, tapi masih jelas. Kalau aku kan bisa, utuh, beda sama dia. Terus, dia yang harus dibantuin? Iya. Udah aku bilang kan? Menjauhlah dari kami. Tapi kamu gak mau dengar. Dan malah membawa teman hantumu ke hadapanku. Nah, kamu tuh harus bisa ngelawan diri kamu sendiri. Jangan kuasa sama dia. Ren, kamu apa? Tolong aku. Tolong aku. Jil. Pasti Jil. Tapi bang. Sekarang kalau aja Azril tidak menyerang, pasti aku habisin mereka. Butuh bantuan gadis kecil? Siapa kamu? Aku Nyai Geni. Kita punya musuh yang sama.